Halo, selamat sore guys. Welcome back Flory Hidroponik. Teman-teman, sudah lama saya belum upload video. Hari ini saya berkunjung di hidroponik ini saya. Di sini saya akan mengecek tanaman. Ini dia. Saya akan cek semua tanaman. Ini namanya pak coy. Ada kangkung dan seledri. Yang ini kalau di Flores biasa disebut picai. Dan yang di sebelah, yang ini namanya lettuce. Ini sudah tua, sudah nggak bisa dijual. So ini bisa dimakan. Okay guys, karena kemarin banyak yang order dan pipanya kosong. So terima kasih bagi kalian yang sudah order. Saya tunggu orderan selanjutnya. Ini tanaman mint. Ini kangkung guys, kangkung. Ini selada juga. Enak. Mint. Wow. Ini mati guys. Emang udah tua, akarnya udah busuk. Ini masih segar. Bagi teman-teman yang mau makan salad gratis, silakan kunjungi alamat saya. Wise. Ini dia. Ini pak coynya kita panen. Ini paksonya tinggal berapa ya? Wah, masih tinggal 5 pot guys. 5 tanaman ini. Iya. Ini hasil panen kita. Kita akan coba panen pak coy sama kangkung. Ini tanaman kangkungnya kita bisa panen 17 hari. Hasilnya kita panen hari ini ada mint, kangkung, selada dan pak coy. Selamat mencoba dan selamat makan sayur. See you. Sekian video saya. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Saya tunggu subscribe kalian.